Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID. Sekarang kita akan lanjutkan game City Arena. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menyelesaikan beberapa race ya. Itu ada titik-titiknya tinggal 2 untuk area ini. Ini tuh area di kayak kastil gitu ya. Oke, di belakang kita ini yang belum. Oke, kita langsung muncul dari situ ya. Oke, salah satunya ini ada koin sama relik ya. Ayo kita langsung aja deh koinnya. Ya, semoga hurufnya nggak sulit kita dapatkan ya, nggak disembunyikan sama mereka. Atau ini apakah kita bisa sekali jalan atau harus kita cek dulu di mana posisinya baru kita ulang lagi kayak sebelum-sebelumnya. Di video-video sebelumnya kan ada yang sulit-sulit tuh. Oke, okay, engine labs. Wah, mereka lagi bikin robot. Oke. Oh ya, ini kartu belum ganti sejak di area salju. Jadi ini kartu untuk area salju maksud saya. Tak apalah, lanjut aja. Oh, itu udah. Oh, nggak bisa. Susah ya. Susah. Sekali lagi. Yeay. Yang penting dapat dulu. Nggak ngeliat. Oke, harus fokus. Oh, itu satu lagi. Yeay, yang itu gampang. Kita ke 8 nih. Tinggalan. Kita getarkan waktunya. Semoga bisa mengejar ketertinggalan. Oh, itu mereka, gak jauh. Iya. Yeah. Kayaknya loncatnya agak lambat. Lumayan. Eh, di mana satu lagi? Apa kelewat ya? Pada tempat tadi ya? Atau di sini nih? Pokoknya. Oh, itu deh. Pokoknya kan dia sebelum finish. Nah, ini kan udah mau finish. Wow. Ayo, kita kelima. Ah, kan finish. Jadi antara di tempat broom tadi kan, yang unik-unik gitu tempatnya, atau ya itu tadi kita udah dapat. Atau loncatan-loncatan gini kan. Mereka nggak ada tempat lain untuk menaruh karena tempatnya terlalu pendek ini. Jaraknya terlalu dekat langsung finish. Oh, itu ada robotnya tuh. Entahlah apa yang ingin di apa. Ini ada robot-robot gitu lah. Kayak pabrik gitu ini atau lab ya. Labs. Oke, kita dapat bom ya, nggak begitu efektif. Kita pertama nih, di depan kita nggak ada. Saya kira kan tadinya disembunyikan entah di mana. Lumayan. Oke, lihat di peta sih mereka ngikutin ya di belakang. Tapi ada jarak lah lumayan. Oke, tinggal satu lap. Kita taruh sini. Oh, kena sendiri ya. Untung gak jatuh. Gak kelihatan ada warna hijau. Sama-sama warnanya hijau. Oke, kita dapat cairan ya. Agak sulit itu dihindari. Tempatnya sempit. Oh. Wow. Udah mau sampai nih. Belum. Habis ini. Belum ada yang kena itu tadi berarti cairan. Oke,
Okay. Yes. Lumayan, nggak terlalu sulit, langsung bisa kita dapat beberapa kali percobaan. Oke, lanjut. Kemudian relik ya. Setelah itu kayaknya kita pindah arena deh, karena udah habis titik-titiknya. Titik yang mengkilap-mengkilap itu ada di area kastil itu kan. Kastil itu tersembunyi di antara salah satu area, dia ada jalan bercabang. Ya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Dapat new skin ya. Kita coba. Oke. Okay. Pernah kita coba yang ini ya. Sekarang dapat yang biru, makin aneh aja dia. Makin tua kayaknya dia. Oke, okay, lanjut. Kita kembali ke tempat tadi bisa enggak? Oke, okay, tempat tadi kayaknya bukan di situ deh. Dia ke bawah kalau nggak salah. Di atas nih udah beres semua. Wow, ya tempatnya dia ini. Hey, yang baru lagi ya. Yang relik tadi. Nah ini dia, reliknya belum. Tanggung. Tanggung. Kita selesaikan satu persatu, tinggal dua ini. Kalau ini selesai ya tinggal satu tadi. Kemudian kita menuju ke stage yang paling akhir. Kita cek lagi diamondnya, apakah udah kebuka apa gimana, apa cukup yang dibutuhkan gitu. Oke, ini kita sendirian mengejar target waktu ya. Kita tergantung waktunya dikasihnya berapa. Cukup pendek ya. Oke, 2 menit 20 detik. Ayo kejar. Dapat satu. Oke, ada lagi di situ ya. Wah, dia di luar situ ya. Menjebak. Jatuh dong. Wah, tinggi banget itu. Nggak mungkin. Gimana cara dapat yang itu? Dapat dua, lumayan. Wow, itu di kanan kiri. Mancing kita supaya jatuh ke sana apa gimana? Oh, ada di pojok-pojok sana ya. Wow. Yo. Oke, okay, dapat. Tuh ini ada. Ya, bisa kalau kayak gitu. Tinggi banget. Gimana cara dapatnya? Wow. Oke, okay, gak fokus. Hampir jatuh. Kalau jatuh buang waktu banget. Baru dibilang. Ayo, kejar. Ah, gak lewat lagi. Susah. Kita fokus di kotak-kotaknya kan. Oke, okay, kurang dari 1 menit. Tapi kita butuhnya untuk 3 lap itu 2 menitan. Berarti memang 1 menit kurang kan. Oke. Okay. Gak dapet. Oke. Okay. Udah hampir 1 menit nih. Lanjut. Yang itu sulit semua. Oke. Okay. Oh, itu dia. Nah, lanjut. Ayo. Itu di pinggir-pinggir situ ya. Oke, okay, dapat. Itu ini dapat dong. Oh iya. Ini juga. Oh, harus lancar dia jalannya. Hop. Oh, itu ada panjang banget ya. Oke. Dapat semua. Gak tahu nih waktunya nih apa cukup ya. Oh, lewat banyak. Lanjutlah. Aduh, banyak banget kelewat. Gak dapat lagi. Wah, rugi. Eh, dapat. Itu gimana cara dapetin yang itu? Tinggi banget ya. Oke, mau menuju 2 menit nih. Segera bergegas. Wah, gak dapat. Sini ada nih. Ya.
Ayo. Wah. Sebelum gepeng. Woo. 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 Oke. Okay. Hey. Op, aduh jatuh. Ayo, untung pembaratnya di situ dia. Enggak di belakang. Lumayan lah sampingnya. Tapi ini udah habis nih waktunya. Yeah, untung berhenti waktunya. Banyak kotak di situ. Kalau enggak dapat kayaknya. Ya enggak apa-apa walaupun ke-8 tapi yang penting lolos. Oke. Okay. Lolos dari target waktu yang di apa yang di set ya yang ditargetkan. Oke, okay. Dengan skin yang baru juga. Yuk lanjut, kita selesaikan. Stiker. Wow. Wow, ada stiker mahkota. Kita ganti karakter deh, kayaknya nggak cocok deh itu. Enakan Tiny, nggak tahu kenapa. Kita kembali ke karakter dia. Udah nyobanya cukup. Soalnya karakter Tiny ini speednya lebih kencang ya. Oke, okay, lanjut. Ini dia. Di bawah muter-muter. Lanjut langsung aja. Setelah ini kita menuju area yang berikutnya yang harus membutuhkan diamond ya kalau enggak salah atau yang hadiahnya diamond enggak tahu deh. Nanti kita cek. Kita pernah nyoba sekali ke situ dari 5 titik yang bersebelahan itu di area terakhir. Nanti kita lihat lagi ke situ. Oke, okay, Cortex Castle. Ini tempat yang tadi kita ganti ya, si Prof itu. Oke, okay, lanjut. Kita cari huruf ya. Gak apa-apalah, bagus kayak kartu yang ini. Gak perlu diganti. Oke, okay, itu. Oh, langsung. Mereka langsung taruh di tempat awal-awal. Untung gak kelewat. Oke, ada yang lewat sana, ada yang lewat sini. Oh, itu deh. Hop. Oke, gak apa-apa lah kita berkorban. Harus jatuh. Wow. Serem juga. Ada yang kena TNT. Kita kejar lagi. Ketertinggalan. Mana satu lagi? Wah ini udah mau habis nih. Oh itu tuh. Wih dapat. Wow hampir aja kena laba-laba. Oke beres dalam satu lap. Tinggal fokus 2 lap berikutnya mempertahankan posisi. Oke, okay, kita taruh di sini aja TNI-nya. Mereka semua lewat dari yang bercabang ke kayak di sini deh, sebelah ya. Wow, wow. Udah kelihatan tapi dia ya, kok rasanya kayak kok ketarik ke situ. Tahu, enggak fokus kali. Lanjut. Oh, kan dibalap kan. Wah. Tuh. Enggak kena dia. Gak ada suaranya. Mentok. Oke okay. Kita kembali masuk ke dalam area kastil. Besar banget ini kastilnya. Wow. Gak kena tuh deh.
Ada yang kena gitaran nih. Wow, banyak perangkap. Gak jadi ngambil. Serem. Di belakang saling bertarung juga. Oke, kita taruh di sini aja. Wow. Oke, ini taruh di sini. Ya, sebelah-sebelahan. Oke. Udah kan, udah 3 lap nih. Yang terakhir. Mana finishnya nih dia? Yeay. Beres. Lanjut. Berarti tinggal satu relik ya. Setelah itu kita pindah arena. Lumayan, cukup cepat untuk menyelesaikan race-race-nya ya, track-track-nya. Oke. Yeay, siapa yang kedua dan ketiga? Oke, Crash dan Dingo. Capean kayaknya si Crash. Oke, lanjut. Dapat new skin Crash ya. Kita coba deh. Kita lihat aja dulu deh. Belum tentu pas. Wow, keren juga ya. Oke. Kita butuh kecepatan tapi nanti deh. Setelah ini kita butuh relik, berarti butuh kecepatan, waktu mengalahkan target waktu yang dibutuhkan. Saya cocok dengan karakter si Tiny ini. Dia cepat dan bisa dicek dan di skill-skillnya itu. Ada yang untuk pemula kayak panda ya, itu yang pokoknya yang polar itu, beruang salju, terus sama pura yang kayak harimau tapi yang kecilnya itu, yang menengah yang cepat ya, dia sama di model kalau nggak salah deh. Cepat, padahal badannya besar ya. Nggak. Oke, lanjut. Iya, mana tuh? Wow. Oke. Oke, banyak banget di sana. Selanjutnya lewat situ berarti. Wow. Wow. Mereka menginginkan kita jatuh apa gimana? Mepet banget. Wah, gak dapat. Harus kencang. Wow, ada perangkatnya. Oke, dapat. Oke. Ya. Lanjut, lanjut. Iya. Masih bisa. Wah, itu kemana tuh? Suruh belok ke sana. Oke, kena. Apa-apa. Ya, lanjut, banyak banget kotaknya. Kena. Oke, kita ke sini. Kita coba ada kotak nggak di sini. Aduh. Kelamaan. Itu dia. Yeah. Aduh, nggak kena. Wah, nggak berani. Saya jatuh. Dapat. Susah-susah ya. Tapi mereka udah atur kan. Ah, nggak kena juga. Waduh. Gawat nih. Gak cukup waktunya. 2 menit 40 detik. Oke, dia di situ ya. Nggak usah.
Ayo kejar. Udah mau menuju 2 menit nih. Aduh, bingung mau ngambil apa enggak. Jauh banget. Kita masih lap kedua ya. Oke. Ya, beres. Nah, satu nih harus dapat nih. Iya. Lanjut. Oke, enggak apa-apa. Waktunya apa cukup nih? Ada yang di situ ya. Ada lagi. Enggak kena lagi. Aduh. Dapat satu. Susah-susah taruh di pinggir. Satu kotaknya. Wow. Oke. Iya. Apa-apa lewat. Tiga tuh lumayan. Waktu-waktu. Aduh, gak dapet lagi. Itu kok kesitu ya? Jauh banget. Ayo. Waktu lewat ya? Oke, belum. 40. Gak perhatian. Fokus kita. Balapan lumayan sekali. Gak buang waktu. Oke. Kita cek lagi titiknya habis nggak di area ini. Selanjutnya kita pindah area. Oke. Untung nggak ganti karakternya. Oke. Wow, ada new skin lagi. Kita coba-coba dulu yang crash. Bukan dia. Ini. Oke, makin kayak kucing ya. Lanjut, ini yang paling lambat nih kayaknya nih. Coba lihat. Iya kan? Mundurnya lebih cepat. Kecepatannya sangat rendah, bahkan gak ada setengah speednya itu. Untuk pemula. Jadi kalau yang sering nabrak atau salah jalan, cepat ya mundur. Lebih cepat daripada maju. Oke, kemana nih ya? Sorry, kita cari jalan dulu. Keluar. Ke depan, ke atas. Ini dia, lurus. Oke. Terus kemana, Pak? Coba kita cek ke sini. Apa benar sini? Bukan. Yang satu lagi berarti. Kita ke kanan. Lurus terus nih kayaknya. Oke, ini udah semua ya. Banyak juga ternyata titiknya. Nggak sadar. Oke. Benar nggak sih ini? Salah lagi. Jadi dia yang harusnya ada itunya. Makin jauh ya. Ada aliennya gitu, wajah alien. Oke, lanjut kita cari aja deh manual. Satu persatu kita cari. Stage terakhir itu ada wajah aliennya gitu. Kan. Kanan ya. Kita save dulu deh. Kan, sudah 93%. Tinggal 7% lagi. Sedikit lagi selesai. Secara cerita udah selesai di pertengahan sebelumnya ya, setengahnya. Ini kita menyelesaikan, ini dia aliennya. Oke.
Oke, itu dia titiknya udah kebuka semua. Kita udah selesaikan satu kan. Yang itu udah tinggal 4 ini. Ada 5 totalnya. Oke, kita coba yang ini. Kita coba dulu. Sulit gak? Dapetnya diamond atau apa kalau gak salah. Saya lupa juga yang pertama waktu itu. Apakah balapan apa gimana sistemnya? Oke. Okay. Ya, tempatnya ini aja ya. Green Game Cup. Sendiri? Enggak, bareng-bareng. Ayo. Gak tahu nih apa yang harus dicari nih. Apakah juara satu aja gitu? Atau gimana? Kayaknya sih ya juara satu aja cukup ya. Wow, di bom deket banget ya. Jahat juga dia. Hahaha. Ternyata di belakang rame. Oke, kita pertama lagi nih. Oke. Nyepet ya, bersaing ketat. Kita kembali ke satu. Di belakang kita ketat ya, itu gambarnya. Belum ada yang kena yang itu berarti. Oke, kita harus juara satu dan jaga jarak. Bahaya, terlalu dekat di bom. Oke, ada yang kena tuh suaranya. Oke, kita jejer aja di situ. Oh, kena sendiri. Gak tahu tuh siapa yang punya. Gak kelihatan. Habis ngelewatin yang nos yang warna hijau itu sih. Oke. Belum ada yang kena di situ ya. Oke, jaraknya lumayan jauh ya. Tapi kalau salah, salah fatal bisa kebalap. Oke, kita cari trek lurus. Ini dia, lumayan. Oke. Oke, harus memenangkan juara satu terus di 4 track secara bersamaan. Jadi ini track yang pertama, kita ke balapan yang berikutnya. Baru dapat diamond gitu ya. Jadi nggak nyari apa atau mendapatkan apa. Cukup balapan aja fokus juara satu terus tapi ya. Oke, Coco Park. Kita udah yang kesekian kalinya di sini. Oke, ini jadi semua race diulang lagi tapi dengan skema yang berbeda ya, dengan settingan yang berbeda. Ya, karena race tracknya ini aja. Ini kita udah lewati di stage pertama kalau nggak salah. Area yang pertama kali di pantai. Kalau nggak salah ya. Kayak awal-awal lah. Gak kasihnya satu-satu gitu. Oke, lumayan. Dan kita gak bisa ganti. Gak tau deh, karakternya bisa diganti gak di tengah pertandingan gini. Fokus. Jaraknya sih lumayan ada ya. Saya butuh jarak. Karena kalau terlalu dekat ya gitu loh, saling serang mereka. Jejar. Ini kartu yang kencang ya. Karena udah yang kita dapat dari
mengalahkan raja kalau nggak salah deh. Stage sebelumnya. Oke. Okay. Wow, banyak banget perangkatnya. Lanjut. Oke, dapat ini lagi. Sepi tempatnya, enak, adem kayaknya. Suasananya asri. Oke, menang. Beres, lanjut. Masih ada dua track lagi. Gak begitu sulit karena kita udah melalui track-track semacam ini berkali-kali ya, beberapa kali sebelumnya. Nyari huruf dan relik. Oke, okay. Polar Bass. Bagus ya grafiknya. Set ininya juga, areanya. Wow, kena. Kita kena pas banget, cepet banget tuh meluncurin si, tau itu kayak singa laut gitu. Mana nih jalannya? Oke, kita kedua ya. Gue mencoba mengaum gitu ya. Oke. Kita pertama. Wow, S. Cocok ini. Kartu. Oh my gosh, kita stuck. Oh ya ampun. Seneng banget mereka. Oke, bahayaan ya. Kalau kita nggak ke satu, kita kalah. Masih satu lap sih. Oke, ada yang kena. Marah dong. Oke. Oke, kita pertama lagi. Mereka saling serang, jadinya fokus mereka terpencar juga masing-masing. Awas. Ngejar aja tuh. Wow. Kayaknya ininya kartu sama deh. Wow. Wow. Sana ya. Biar terus. Oke, 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 hampir kelewat. Kita taruh di sini aja. Tempat yang lebih sempit. Oke, ini agak lumayan nih. Dapat juga masih licin. Perangkap. Masih satu lap lagi, ampun jauh juga nih jalannya. Oh, kena sendiri ya. Oh ya ya, cepat cepat. Oke, kita masih punya ini ya, cairan ya. Oke, okay. Ada yang paling belakang banget tuh. Oke, okay, tahan dulu. Bahaya nih tempatnya. Oke, okay. Ini juga bahaya. Oke, okay. Sempit banget tempatnya.
Oke, lanjut. Suara apa tuh kayak musik-musik gitu. Iya. Ayo, ayo. Kayak balapan sendiri tapi bola ngumpul tuh. Lewat. Wow, bannya bergerigi ya. Mantap. Oke, lanjut. Ini yang terakhir saya pikir udah gak bisa pertama ya, karena tadi sempet keberapa gitu ke balap. Mereka jago juga, cepet juga ternyata. Jadi untuk yang di level ini dia terasa lebih cepat mereka. Oke, lanjut. Kembali lagi ke sini ya. Oke, tadi kita udah ngelewatin ini. Yo, lanjut. Iya, tuh tempat tadi ya sih. Wow, kena. Jar, itu dia pemiliknya. Neocortex. Oke. Okay. Kena tuh kayaknya. Ada yang kena suaranya. Bahaya tuh. Nah, bola-bola gede-gede banget. Taruh di situ aja deh. Tangganya gede banget. Ini dia kayak kecil gitu. Wow. Wow. Kencang banget dia. Ketawa lagi. Serem. Oh, masih dia. Masih di samping kita. Ya kan? Kencang mereka ini udah. Seperti biasanya saya bawa. Jadi apalagi yang modenya lebih. Wow, untung pakai pelindung ya. Kayak shield balon. Ada yang roket atau ngebom kita gitu. Bahaya. Kita empal sih di belakang, jadinya rusuh mereka tuh bawa senjata kan, sehingga lebih aman kalau kita ambil jarak yang jauh dari mereka seperti biasanya saya. Oke, fokus. Lumayan ada jarak dikit nih, tapi tetap mereka ada di belakang kita membuntuti. Ada dua. Ya, satu lagi. Panjang juga nih. Tracknya. Wow. Ada yang kena tuh suaranya. Karena ini kan si kucing lambat ya. Jadi terasanya mereka lebih cepat, mungkin itu juga bisa pengaruh. Wow. Banyak perangkat-perangkat tersisa. Dan di sini ada yang kena gak? Wah, habis yang di sini. Kena semua. Serem juga di belakang. Saking ramainya kali. Oke, kita jaraknya makin jauh. Aman nih kayaknya. Kecuali kita membuat kesalahan. Iya. Wah, lumayan. Oke, itu jadi gak harus pertama terus ya. Jadi ngumpulin poin gitu kayaknya sih. Gak tahu juga, tapi lebih aman ya kalau juara satu terus. Ada poinnya tadi. Jadi siapa yang paling banyak poinnya seharusnya ya yang juara satu. Berhubung kita juara satu terus ya, otomatis poinnya paling banyak. Oke, okay, benar-benar kayak kucing dia sekarang, nggak kayak harimau lagi.
Lanjut. Wow, new skin Papu Papu. Oke, kita coba. Tadi crash ya belum. Dicoba pakai helm gitu. Papu so fast. Oh iya, cepet banget ya speednya. Yang baru ini gede-gede malah cepet mereka speednya. Oke, salah. Ini muter doang. Kesana. Yo. Kita dapat diamond tadi ya. Oke, tinggal 3 nih. Good. Tanggung. Kita selesaikan. Ini 4 set lagi nih kayaknya. Kayak sebelumnya. Oke. Tiger Temple. Ya, seperti sebelumnya kita udah melewati ini. Area ini udah pernah kita lalui. Ayo, ini kenceng nih pasti dia. Seharusnya. Wah, nggak kena dia. Susah sih lurus. Ayo, kejar. Mau jatuh dia loncat-loncat. Wow. Ini yang cewek ya, si Koko ya. Wow, ada King Kong gitu ya. Biar aman dulu. Ini biru awet ya. Oh enggak. Kalau kena ya enggak awet. Tapi kalau enggak kena bisa terus. Kalau yang hijau bisa hilang ya. Ada timingnya. Ada batas waktunya gitu. Oke, lanjut. Fokus. Gak begitu dibutuhkan kalau juara satu atau lagi memimpin untuk bomnya kayak gitu. Wah, dilempar, diloncatin. Oke, dia kenceng banget emang. Wow. Wah, serem. Oke, satu lap lagi ya. Ini kayak pakai sarung gitu ya. Pakai kain. Oke. Banget ya, mau terbang. Wow. Oke. Selesai ya. Wow, matanya nyala gitu. Lanjut. Lumayan. Masih terjaga konsistensinya, tetap memimpin. Oh, 3 lap lagi berikutnya. Oke, lanjut. Oke, ini juga kita pernah ini. Ada buayanya gitu kan. Ya, itu dia. Kayak di bawah saluran air gitu. Saluran air kota yang sebaiknya seharusnya kayak gini ya. Dalam perencanaan tata kota, jadi di bawah tanah gitu. Oke, kita langsung memimpin ya, tapi di belakang kita ramai tuh. Oke.
Awas. Itu gak kena. Kan lucu dia. Kalau gepeng. Oke, fokus lanjut. Kita lihat bawah deh. Kayaknya lebih jauh ya lihat bawah. Hampir. Ya, gak kena. Ya, dapat. Dia udah laku itu ya. TNT-nya. Trap. Yang kita taruh sebelumnya. Kok jauh banget nih ya jaraknya. Kita relatif. Relatif aman nih perjalanannya. Jejer aja. Oke, ada airnya gitu ya. Awas. Yeay, untung gak kena. Awas. Oke, airnya warna hijau. Ya, beres ya. Finish. Oke. Wow. Tinggal dua lagi. Kita butuh menyelesaikan semuanya. Sampai 100% ya, kayak apa? Juara kedua dan ketiganya nanti ditentukan akumulasi, kita nggak tahu ya poinnya mereka yang lainnya berapa ngumpulinnya, karena saya langsung skip aja tadi cepet banget. Yo. Oke, kenceng banget ya. Wow. Kencang dia memang. Kena dia. Langsung gak ada tuh di gambar. Kita taruh tepat di depannya dia. Oke, cepet mana nih sama kereta. Cepet gitu. Kencang banget ya. Kita cari tempat yang tepat. Oke, di situ. Kenceng banget nih udah nih kartu suaranya. Udah mau ngebul. Dikas terus. Susah tuh. Agak susah tikungannya. Biar dia duluan deh. Satu lap lagi ya. Gimana nih naruhnya? Wah, laku semua nih kayaknya. Yang di situ cairan-cairan. Trap. Laku juga yang di tengah tuh. Saya taruh banyak yang tengah di belakang. Udah mau finish. Ya, di ngodil itu kedua poinnya. Bayan.
Satu lagi. Kembali lagi ke sini kita. Engine Labs, robot-robot. Mereka masih bekerja. Kayak pabrik robot, tapi ini lebih ke lab ya. Besar banget tempatnya. Kenceng dia di model dia, kedua dia. Poinnya yang kita ambil lah. Oh, kesenjar dia, kayaknya si Crash tuh kena. Dari gambarnya dia menghilang. Biar aman. Kita di roket lagi. Ini jalan lurus soalnya. Ya. Kita masih pakai pelindung. Oke. Op. Aduh, ayo. Nggak loncat, jadi dia jatuh. Kayak jalan-jalan yang biasa-biasa aja. Aduh, nggak kena. Yang tanggung-tanggung kayak gitu aneh tuh. Suka nggak kena. Cocok dia warna hijau. Ceng banget tuh. Kayak mau terbang. Oke, kita taruh di sini, seru kayaknya. Wow. Bahaya. Jangan jatuh lagi. Oh, satu lagi, wah panjang juga deh. Lapnya panjang. Was banget tuh. Wow, kencang nih udah. Oke. Udah maksimum. Fokus. Pasti ada yang kena di situ. Oh, enggak kena ya. Hebat. Enggak ada yang kena. Saya taruh TNT di situ. Saya taruh di sini. Enak ya kalau di depan tinggal taruh-taruh aja. Wow, banyak yang belum laku nih. Oke. Untung dia loncat. Orang kita ada ya kita taruh aja. Udah gak begitu ngaruh nih. Yeay, ini ngodil koko ya ketiga. Udah kelihatan dari poinnya yang dikumpulkan. Gak tentu juga kan ya yang kedua ketiga. Atau kita kalah juga belum tentu. Mereka kan menang lagi di balapan berikutnya. Bisa juga gak dapet poin kan. Tapi yang ini udah. Coba kita lihat. Ya, di ngodil dan koko. Yeay. Dia joget ya. Sama gedenya badannya nih. Sian si koko. Oke, dapat new skin si komodo ya. Kita lihat sih kayak apa sih komodo. Oke. Wow, sama aja ya. Cepatannya standar ya. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk balapan-balapan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.